Kita mulakan berita sukan dengan laporan ini. Malaysia bakal melayan kunjungan Emirates Arab Bersatu tepat jam 9 malam ini di Stadium Nasional Bukit Jalil untuk perlawanan kedua kelayakan Piala Dunia 2022, Piala Asia 2023 bagi kumpulan G. Untuk mengikuti perkembangan terkini, kita bersama wartawan di lokasi Muhammad Zamri Suharani. Silakan Zamri dengan laporan anda. Baik, terima kasih rakan penyampai di Angkasa Puri. Saya sedang berintas langsung dari Stadium Nasional Bukit Jalil sempena aksi kedua kumpulan G, Malaysia menentang Emirates Arab Bersatu UAE. Apa yang saya boleh kongsikan ketika ini, penyokong sudah mula memasuki perkarangan dewan perkarangan stadium sejak pukul 5 petang tadi dan sebahagian daripada mereka sudah berada di dalam stadium ketika ini. Saya difahamkan menerusi laman sesawang Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, sebanyak 21,000 tiket telah pun habis dijual secara atas talian. Manakala bermula 2 petang tadi, kelibat penyokong juga sudah mula beratur untuk membeli di pintu-pintu, untuk membeli tiket di pintu-pintu yang telah pun disediakan. Saya jangkakan kira-kira 30,000 penyokong bakal memenuhi stadium pada malam ini yang mempunyai kapasiti 80,000 penonton. Baik, berbalik kepada pertemuan yang bakal berlangsung sebentar saja lagi. UAE adalah satu pasukan yang bukan mudah untuk diatasi. Rekod pertemuan antara kedua-dua negara sebelum ini lebih memihak kepada UAE dengan 9 kemenangan, manakala Malaysia hanya pernah menang sekali. Manakala hanya ada satu pertemuan sahaja di antara kedua-dua negara yang berakhir dengan seri. Umum mengetahui UAE dia adalah satu pasukan yang mempunyai reputasi yang tinggi, ranking ke-65 dunia dan memiliki ramai pemain-pemain yang berkaliber, antaranya Abdul Rahman Omar, Ali Saleh dan ramai lagi. Tapi jangan kita lupa bahawa pemain kita seperti Muhammadu Sumareh, Sapawi Rasid dan Syafi Ahmad juga mampu memberikan saingan ketika berhadapan dengan pasukan-pasukan yang besar. Lebih penting lagi, pemain kita sudah mempunyai kemenangan moral selepas kita menundukkan jiran tetangga kita iaitu Indonesia 3-2 tempoh hari. Penonton di rumah, jangan lupa kami juga akan membawakan perlawanan ini secara siar langsung di TV2 kira-kira pukul 9 malam nanti. Saya kira itu saja dulu yang saya boleh kongsikan di Stadium Nasional Bukit Jalil. Kembali kepada rakan penyampai di Angkasa Puri.